Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Iman Hunter. Bagaimana kabarnya semuanya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, di video kali ini saya akan mereview sebuah senapan TCP laras dalam tabung ya. Jadi jangan ke situ. Ini pesanan Pak D ya. Pak D Aldo ya. Jadi beliau ini sebelum dikirim minta direview dulu. Ini senapannya ya Pak D. Pak D Aldo Putra Situbondo yang punya gelar Kor Misem katanya. Oke, jadi senapannya kita review. Senapan ini senapan pribadi ya punya saya. Jadi beliau ini mau unit punya saya. Jadi dia nggak mau inden. Ya mau gimana lagi, saya harus melepasnya. Senapan masih kondisi mulus ya ini. Jarang dipakai hunting, cuman buat pajangan doang. Dan buat konten. Oke, jadi popornya ini masih mulus, popor snorkeling ya. Dan pipanya ini pipa tabung OD22 ya. OD22. Grendel sudah memakai ulir. Dan triggernya main ya. Safety triggernya main. Ini berkapasitas angin 4700 PSI amannya. Bisa sampai 5 kali 6 kali shot untuk track 2 nya dan untuk track 1 nya bisa sampai 4 kali shot. Track pertama ini keluar angin 200 PSI dan untuk track 2 nya 500 PSI. Untuk akurasi, mungkin untuk akurasi sudah pada paham ya. Di video-video sebelumnya saya kan sudah ngetes akurasi sama power, jadi nggak usah ditanyakan lagi untuk akurasi sama power karena sudah ada buktinya di video saya, di video yang pernah rame viral kemarin-kemarin. Oke, jadi mungkin untuk reviewnya cukup segitu saja ya, Pak D Aldo yang ada di situ Bondo Jawa Timur. Unit kemungkinan sore ini saya mau packing dan kalau nggak hujan langsung nanti dikirim kalau nggak ada halangan hujan ya. Dan untuk ini saya mau bahas kemarin, soalnya banyak banget yang nanya. Yang pertama kita bahas soal harga ya, karena banyak banget yang di kolom komentar itu tanya harga. Saya nggak bisa jawab satu persatu karena untuk harga ini saya nggak bisa publikasikan, karena kalau saya pasang harga otomatis kan requestan orang beda-beda, jadi nggak patokan harga tetap segitu karena kan selera orang beda-beda. Jadi pengen aksesoris ini itu, nanti kalau saya pasang harga segitu di YouTube, nah orangnya pengen requestan yang lain, kok beda mas harganya, nggak kayak yang di YouTube. Jadi kalau untuk masalah harga langsung saja japri. Untuk nomor WA saya sudah tertera di kolom deskripsi saya ya, sudah dicantumkan. Dan banyak juga yang nanya untuk cara pemesanan gimana. Gampang untuk cara pesanan, tinggal ngasih DP setengahnya dulu. Terus banyak juga yang nanya untuk pengisian, ini masih belum ada yang paham-paham mungkin ya. Untuk pengisian, cara pengisian anginnya gampang banget ini. Tolong mas kameramen di zoom ya. Ini lubang pengisiannya ya, pakai quick fill ini. Di sini lubangnya pakai quick fill, bukan pakai drat. Kalau quick fill itu tinggal dicolokin, masukin, udah masuk kita colokin ke pompa, langsung dipompa. Nah untuk melepasnya jangan lupa dibuang dulu angin dari pompanya, nanti kita lepas secara pelan, soalnya ini popornya tipis jadi sensitif, soalnya kan saya mesennya dulu yang ramping.
Saya itu orangnya suka yang ramping, klasik. Terus ada juga yang nanya, Mas, untuk jual di aplikasi online ada nggak? Kalau untuk di aplikasi online kita nggak jual, Bos. Soalnya gimana? Saya itu orangnya nggak mau ribet. Dan kalau jual di aplikasi online itu harus barang yang ready. Nah, sedangkan kita sistemnya kan inden. Kalau inden kan harus pesan dulu. Jadi nggak bisa kalau untuk jual di aplikasi online. Begitu, Bos. Mudah-mudahan dengan saya membuat video ini sudah pada paham ya semuanya. Subscriber dan penonton saya semuanya. Cukup sekian. Oke, mungkin cukup sekian. Di video kali ini mereview dan untuk bahas-bahas dari harga dan cara pemesanan, cara pengisian, terus yang bertanya sedia di toko aplikasi online enggak, itu mungkin cukup paham ya. Mudah-mudahan pada paham semuanya sih. Dan untuk yang terbaru, unit-unit yang terbaru ini sekarang kita lagi rilis ya. Kemungkinan di bulan Desember ini, sebelum akhir tahun, mungkin nanti akan tayang ya di channel YouTube saya, Iman Hunter. Jangan lupa saksikan terus, pantau terus Iman Hunter. Nanti akan ditayangkan tes akurasi sama tes powernya. Pokoknya modelnya terbaru dari chamber, dari popor, nanti udah model yang terbaru. Kalau ini kan beda. Nanti kalau yang lama ini kan ada kayak gini. Nanti yang terbaru nggak ada langsung. Pokoknya modelnya mantep banget, klasik ya. Klasiknya dapat 100% banget. Tungguin aja ya. Siap tayang nanti di bulan Desember ini. Terima kasih. Mungkin di video kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.